Halo para sahabat petani Indonesia, jumpa lagi dengan channel Petani Kerinci. Kali ini kita membersihkan gulma di areal perkebunan jeruk. Kita membersihkan dengan menggunakan mesin perancah, sahabat. Kita berusaha untuk menghindari penggunaan pestisida, yang mana dengan penggunaan pestisida secara terus-menerus itu membuat kadar kualitas tanah menurun sehingga tanaman nantinya bisa tidak bagus, sahabat. Nah, inilah cara kita untuk menangani gulma di areal perkebunan jeruk manis. Oke, para sahabat, inilah aktivitas singkat saya pada saat ini. Jumpa lagi pada aktivitas selanjutnya. Terima kasih.